Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Sesiapa yang bermimpi melihat saya di dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat saya, karena syaitan tidak boleh menyerupai saya. Hadis yang ke-324, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi." Sesiapa yang melihat saya di dalam tidur, maka sesungguhnya dia benar-benar telah melihat saya, karena syaitan tidak akan mampu menyerupai atau menyamai saya. Hadis yang ke-325 daripada Yazid Al-Farisi berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil manam zaman ibn Abbas radhiyallahu anhuma, faqultu li ibn Abbas radhiyallahu anhuma inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil nawm." Faqala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yaqul إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين رجلين بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا." Saya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur semasa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masih hidup. Maka saya bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Sesungguhnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur." Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai saya.' Maka sesiapa yang melihat saya di dalam tidur, sesungguhnya dia benar-benar telah melihat saya. Apakah kamu dapat sebutkan sifat orang yang kamu lihat dalam tidur itu?" Tanya Ibnu Abbas. Yazid Al-Farisi menjawab, "Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki dari dua orang lelaki, yakni sederhana. Kulitnya putih kemerahan, hitam kedua anak matanya, manis senyumannya, indah raut wajahnya, janggutnya memenuhi ini, yakni telinga, sampai ke ini, sampai ke sini, yakni kepada telinga, yang memenuhi leher bahagian bawah muka." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Sekiranya kamu melihatnya dalam keadaan jaga, sudah tentu kamu tidak mampu mensifatkannya lebih daripada ini." Hadis ke-326. Anas radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi." Sesiapa yang melihat saya dalam tidur, yakni dalam mimpi, maka sesungguhnya dia benar-benar telah melihat saya. Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai saya. Hadis yang berikutnya, baginda bersabda lagi, "Wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Mimpi orang mukmin itu merupakan satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Dan demikian ini 326 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi atau yang direngkaskan dalam kitab Al-Mukhtasar Syama'il baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang mimpi,
Mimpi adalah apa yang dilihat oleh orang yang sedang tidur. Ianya ada hubung kait dengan alam jaga, alam dunia ini, dan ada hubung kait dengan alam mimpi, yakni alam yang metafisik, alam yang gaib. Ada kaitannya antara apa yang dilihat oleh orang yang bermimpi di alamnya, dan ada hubung kait dengan alam di luar alam dunia ini. Jadi kesimpulannya, mimpi itu yang dilihat oleh seseorang tidaklah orang itu sadar 100%, tidak pun juga orang itu tidak sadar 100%. Disebabkan oleh kerana orang yang bermimpi, bila bangun, dia boleh cerita apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Dengan demikian, dia sadar walaupun dalam keadaan tidak sadar. Yani dia tidur, tidak sadar. Tapi apa yang dilihat dalam mimpi, dia sadar. Jadi dengan demikian, antara sadar dan tidak. Bukan 100% tidak sadar, bukan 100% dia sadar. Dan alam mimpi ini tidak tertakluk dengan alam dunia ini. Dalam arti, hal-hal yang yang memerlukan masa dan tempat dan cara tertentu di alam dunia ini, terkadang ianya tidak dituntut untuk berlaku yang sama di dalam mimpi. Contohnya, seseorang itu kalau di alam dunia ini ingin pergi ke haji atau umrah, dia kena beli tiket, dia kena kapal terbang dan seterusnya. Tapi di alam mimpi, dia sekelip mata, sekejap di Mekah, sekejap di Madinah, sekejap di mana-mana, dia boleh jadi apa saja berlaku dalam alam mimpinya. Dengan begitu, di alam mimpi tidak tertakluk dengan timing dan hal-hal yang berlaku di alam dunia ini. Kadang-kadang orang tidur dalam setengah jam atau 15 menit. Tapi kalau dia cerita mimpi, mungkin satu jam lebih dia mencerita mimpi. Padahal tidurnya hanya sekejap sahaja. Ini nak menggambarkan bahwa di dalam mimpi ini ada hakikat dan realitinya, dan ada kaitan dengan kehidupan di dunia ini, walaupun tidak 100%, dan ada yang memiliki situasi tersendiri yang hanya boleh diterima di alam mimpi. Di dalam syariat Islam, mimpi terbagi kepada tiga bahagian. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, mimpi ar-ru'ya thalatha, ru'ya mimpi itu ada tiga, yaitu mimpi yang baik, dan yang kedua adalah mimpi yang tidak baik, dan itu datangnya daripada syaitan. Dan yang ketiga adalah mimpi yang dihasilkan daripada keadaan seseorang sebelum tidur. Seperti orang bermimpi ketika orang sebelum tidur dalam keadaan haus, ketika tidur dia bermimpi minum. Atau orang dalam keadaan lapar sebelum tidur dan dia mimpi makan sekenyang-kenyangnya dalam mimpinya. Terkesan dengan keadaannya sebelum tidur, dibawa di alam tidur. Ada orang yang bermimpi dia punya aplikasi diterima ketika dia apply untuk satu syarikat tertentu, karena dia mengharap sangat application yang dia submit diterima di syarikat tersebut, sehingga dia mimpi aku diterima dengan syarikat itu. Ini mimpi-mimpi yang biasa, atau yang apa yang dirasa oleh seseorang sebelum tidur, terkadang dibawa ke alam tidur. Yang pertama adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik ini yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya mimpi ini adalah salah satu cabang daripada 40 cabang wahyu. Mimpi adalah cabang-cabangnya wahyu. Wahyu itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bila kepada Nabi atau Rasul,
maka itulah yang paling tinggi sekali berupa firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Tetapi kalau kepada selain rasul, maka itu berupa ilham, pemberitahuan yang tidak sama pemberitahuan itu yang diberitahukan oleh Allah kepada nabi dan juga rasul. Ada kalanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah memberikan wahyu kepada lebah untuk bikin rumah. Allah memberi wahyu kepada lebah untuk bikin rumah. Apa maknanya Allah memberi wahyu kepada lebah? Di dalam Al-Qur'anul Karim juga Allah berfirman, Allah memberikan wahyu kepada ibu Nabi Musa untuk meletakkan Nabi Musa di atas air itu. Itu pun wahyu juga. Of course dalam hal ini, wahyu yang Allah beritahukan kepada ibu Nabi Musa ataupun kepada lebah tidak sama dengan wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi dan Rasul, karena wahyu kepada Nabi dan Rasul itu berupa firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas, dan adapun wahyu kepada selain Nabi dan Rasul berupa ilham, pemberitahuan atau lintasan dalam hati yang dihembuskan untuk terlintas sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kedudukan mimpi itu sendiri ada hubung kait dengan wahyu, supaya kita melihat kepada mimpi dengan pandangan syarak dan bukan hanya sekedar apa yang dilihat di dalam tidur dan tanpa ada mengambil hikmah di sebalik mimpi yang dilihat oleh seseorang. Maka dengan demikian kita memahami bahwa mimpi terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, mimpi yang baik, yaitu adalah cabang wahyu. Yang kedua, mimpi yang tidak baik, datangnya daripada syaitan. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi yang merupakan kesan daripada seseorang yang dilalui sebelum tidurnya. Pada ketiga-tiga mimpi ini, yang memberi kesan di alam jaga adalah mimpi yang baik sahaja. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak tersisa daripada kenabian kecuali al-mubasyirat, yakni tidak ada lagi baki setelah kenabian kecuali al-mubasyirat, maknanya tak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Kalau tak ada lagi nabi, berarti tak ada lagi wahyu yang turun kepada nabi, karena Rasulullah adalah penutup kepada seluruh para nabi. Walaupun tiada lagi wahyu yang diturunkan kepada nabi karena nabi sudah tiada lagi setelah Rasulullah, yang ada, kata Nabi, al-mubasyirat. Apa itu al-mubasyirat? Nabi mengatakan bersabda, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik dilihat oleh seseorang. Mimpi yang baik ini dinamakan mimpi yang baik, ru'ya as-salihah, karena ia mendatangkan kebaikan. Dan dinamakan mubasyirat, membawa berita gembira, disebabkan oleh karena apa yang dilihat dalam mimpi dari hal-hal yang baik akan membawa kabar gembira kepada orang yang bermimpi tersebut. Demikian penjelasan mengenai mimpi. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan hal-hal terkait dengan mimpi, seperti mimpinya Nabi Ibrahim, dalam surat Yusuf, mimpinya Nabi Yusuf, seperti mimpinya raja yang bermimpi melihat apa itu lembu gemuk dimakan oleh lembu kurus dalam surat Yusuf juga. Dan ada beberapa kisah mimpi yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Yusuf itu, surat itu dimulai dengan mimpi dan kisahnya itu berakhir dengan takwil mimpi. Ada berapa mimpi yang dikisahkan dalam surat Yusuf? Mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya raja, mimpinya orang di penjara, dua orang itu. Sudah ada empat, lebih kurang ada empat mimpi diceritakan dalam surat Yusuf. Bila mimpi itu kosong, maka tak ada sebab nak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kalau mimpi itu tak ada kesan, taklah sampai ada dalam satu surat empat kali mimpi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mestilah kita memahami bahwa mimpi ada hubung kait dengan syariat. Mimpi ada hubung kait dengan wahyu. Oleh sebab itu,
dilarang dengan larangan keras seorang itu mengada-ngada dalam mimpi, membuat-buat dalam mimpi, karena ianya bahagian daripada menipu kepada wahyu, karena mimpi itu adalah bahagian daripada cabang wahyu sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidak dinafikan memang sebagian orang akan memanfaatkan untuk menipu orang kadang-kadang dengan mimpi dan seterusnya. Hal ini memang ada berlaku, tetapi bukan bermakna dalam hal ini kita terus memperkecilkan masalah mimpi itu atau tidak mempedulikan masalah mimpi, sebab masalah mimpi itu bukan dinilai kepada orang yang bermimpi, tetapi mimpi itu adalah pembahasan dalam syarak yang mesti difahami mengikut syarak, bukan difahami mengikut orang yang bermimpi. Dengan demikian, kadang-kadang orang telajak sikit, menuduh orang lain, sikit-sikit mimpi, walaupun sebahagian menggunakannya adalah untuk menipu orang, tapi sebagaimana saya katakan, mimpi adalah qadhiyah syar'iyyah, sesuatu yang terkait dengan hukum hakam syarak. Merendahkan mimpi, merendahkan salah satu hukum yang ada di dalam syariat. Hal berkenaan dengan mimpi, ya. Dan mimpi ini tidak semestinya bermimpi pertemuan dengan orang-orang yang berada di alam barzakh. Tidak semestinya. Justru mimpi lebih luas daripada daripada sekedar orang bermimpi orang sudah meninggal dunia. Gal di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada diceritakan bahwasanya baginda Rasulullah satu hari duduk dengan para sahabat dan Nabi bertanya, "Ada di antara kamu yang semalam bermimpi? Kalau ada tolong cerita." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau tak ada penting pada mimpi, untuk apa Nabi tanya mimpi daripada sahabat Nabi? Cukup wah Nabi terima wahyu, selesai masalah." Tapi Nabi justru bertanya, "Ada tak di antara kamu yang bermimpi?" Salah seorang daripada mereka, ada beberapa orang yang bermimpi dan diceritakan mimpinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditakwilkan mimpi itu oleh baginda Rasulullah. Di dalam syariat kita, kalau azan yang kita kumandangkan setiap hari 5 kali, itu dalilnya adalah berpunca daripada mimpi. Seorang bermimpi memberitahukan kepada Rasulullah, kalau dia bermimpi diajarkan azan untuk memanggil orang salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sampai akhirnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang itu, saya ingat namanya Abdullah bin Zaid, Nabi mengatakan kepada beliau, ajarkan kepada Bilal untuk dikumandangkan azan memanggil orang untuk datang melakukan sembahyang. Dalil atau azan itu sendiri menjadi hukum yang disyariatkan adalah berdasarkan daripada mimpi. Namun itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi boleh menjadi hukum hanya di zamannya Rasulullah, karena Rasulullah yang berhak untuk mendatangkan hukum. Tapi selain Rasulullah tak boleh nak jadikan mimpinya sebagai hukum. Kalau tidak nanti akan banyak hukum muncul dan bertelagah. Aku bermimpi ini, aku bermimpi itu. Yang satu kata boleh, yang satu kata tak boleh. Yang mana satu mimpinya akan dipegang. Dalam hal ini tiada lagi sandaran hukum berdasarkan dengan mimpi kecuali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, karena Rasulullah adalah pembawa syariat, penentu hukum. Selain Rasulullah tidak boleh menentukan hukum. Bila ada mimpi-mimpi tertentu yang menyebutkan tentang hukum, ianya tidak boleh valid kepada seluruh umat untuk dijadikan sandaran hukum. Pernah berlaku di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, ketika peperangan Al-Yamamah, peperangan melawan kepada Musailamatul Kadzab. Ada salah seorang tentera yang gugur dalam peperangan itu dan baju besinya itu dicuri oleh kawannya, sama-sama orang Islam. Jadi baju besi itu dicuri dan disimpan di satu tempat, disimpan itu di kandang, tempat penyimpanan meletakkan binatang kuda.
di satu tempat disembunyikan di tempat itu. Maka sahabat atau salah seorang daripada mereka yang hadir dalam peperangan tersebut bermimpi orang yang gugur dalam peperangan itu yang baju besinya dicuri. Dan dalam mimpinya orang yang pakai baju, yang baju besinya itu dicuri dilihat dalam mimpi oleh salah seorang yang lain dan berpesan kepadanya, baju besi aku dicuri oleh Fulan bin Fulan dan disimpan di kandangnya di tempat ini. Spesifik diberitahu di mana disimpan baju besi yang dicurinya. Lalu dia mengatakan kepada si Fulan yang bermimpi tadi, dan sampaikan pesanan aku kepada Khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, bahwasanya aku ada hutang kepada Fulan bin Fulan, dan berpesan beberapa wasiat dalam mimpinya. Orang yang bermimpi itu dia report kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dikesan orang yang mencuri baju besi seorang itu didatangi tempat dia menyimpan kudanya, di tempat yang diberitahu oleh seorang yang gugur dalam peperangan itu di mana dia simpan baju besi yang dicuri, ternyata persis di mana dia sebutkan dalam mimpi diceritakan, di situ juga dia jumpa baju besi yang dicurinya. Kemudian disampaikan juga kepada Sayyidina Abu Bakar pesanannya kalau dia ada hutang kepada Fulan dan Fulan dan pesanan-pesanan yang lain. Kata Sayyidina Abu Bakar, tunaikan apa yang dipesankan olehnya. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan orang yang bermimpi itu mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, saya masa bermimpi, orang yang saya lihat dalam mimpi itu beritahu kepada saya, jangan kamu anggap ini sekedar mimpi biasa, aku cakap betul-betul, jangan kau tak tunaikan, lebih kurang macam itu. Katanya dalam mimpinya serius diberitahu. Makanya orang itu segera untuk memberitahukan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan ini adalah bahagian daripada mimpi yang nyata. Agar Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun mengiyakan, bahkan mengambil tindakan sebagai sandaran dalam keputusan beliau sebagai pemimpin negara untuk melaksanakan wasiat orang yang sudah meninggal dunia yang disampaikan melalui mimpi. Dan itu bahagian daripada kebijaksanaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk melaksanakan sebagai khalifah. Tetapi ia bukan menjadi sebagai hukum syarak. Sesiapa sahaja yang bermimpi dan berpesan terkait dengan hak orang lain mesti dilaksanakan. Tidak, tak boleh menjadi sumber hukum. Rahim Tom, kalau ada orang bermimpi katanya, aku bermimpi kamu bagi aku banglo. Adakah wajib dia kena serahkan dia punya banglo? Of course tidak. Tidak ada apa-apa tuntutan kepada sesiapa, hanya sekedar dengan mimpi. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ada diceritakan bahwa baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadhan diberitahu oleh beberapa orang sahabah yang mengatakan bahwasanya saya bermimpi bahwasanya semalam malam Lailatul Qadar. Sahabat yang lain juga bermimpi semalam malam Lailatul Qadar. Yang lebih daripada satu orang sahabat bermimpi pada malam 27 Ramadhan. Mereka bermimpi melihat malam Lailatul Qadar. Maka baginda Rasulullah mengatakan, berdasarkan dengan banyaknya kamu yang bermimpi kalau semalam adalah malam Lailatul Qadar, maka dengan demikian malam Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27 Ramadhan. Di sini Nabi mengambil satu sumber hukum bahwasanya malam Lailatul Qadar malam 27 dalam hadis ini berdasarkan dengan mimpi, namun sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya yang berhak untuk menentukan hukum melalui mimpi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Larangan seseorang untuk berdusta dengan mimpi, dengan melalui mimpi, dan ini adalah larangan yang keras juga. Karena berdusta dengan mimpi adalah berdusta dengan menggunakan wahyu, karena mimpi adalah cabang daripada wahyu. Dia bukan sekedar dusta biasa, tapi dusta luar biasa. Disebabkan mengatasnamakan wahyu. Jadi mimpi ini ada kalanya
terkait dengan orang sudah meninggal dunia, ada kalanya terkait dengan hal-hal yang berlaku di atas muka bumi ini dan seterusnya. Seperti ada orang bermimpi mengumandangkan azan, kemudian datang kepada Ibnu Sirin, katanya saya bermimpi. Apa mimpinya? Kalau bermimpi mengumandangkan azan, katanya kamu akan dijemput untuk melaksanakan amal ibadah haji. Katanya begitu. Disebabkan oleh karena di dalam Al-Quranul Karim digunakan kalimat azan untuk seruan pergi ke haji. Wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin fin nas, serulah seruan kepada semua umat untuk melaksanakan amal ibadah haji. Jadi kalimat wa adzin daripada kata adzan, maka di sini adalah seruan, maka orang itu akan dipanggil haji. Ada yang kedua, dia mengatakan saya juga bermimpi, kan saya bermimpi mengumandangkan adzan. Mungkin yang kedua ini orangnya tak jujur, ingin mendapatkan kabar juga dari Ibnu Sirin kalau dia pun ingin pergi ke haji juga. Maka ketika dia mengatakan saya bermimpi mengumandangkan adzan, maka Ibnu Sirin mengatakan kamu akan tergelincir kepada satu perbuatan pencurian. Macam mana mimpinya, kata-kata mimpinya sama, takwilnya tidak sama. Disebabkan yang kedua adalah tak jujur dalam mimpinya, maka dalam hal ini kalimat adzan di dalam Al-Quranul Karim juga digunakan kepada satu seruan yang diserukan oleh penjaga tempat simpanan makanan di zaman Nabi Yusuf yang dipunya ciduk itu dicuri. Dalam surat Yusuf itu ada Su'a al-Malik, itu ciduk yang untuk mengambil makanan itu dicuri. Wa adzana mu'adzinun innakum lasariqun, telah disuruh oleh seorang yang menyeru, ada di antara kamu seorang pencuri, katanya begitu. Dikumandangkan pun juga digunakan kalimat wa adzana mu'adzinun, kalimat adzan. Jadi dengan demikian dalam bermimpi hendaklah seorang itu jujur dan tidak menipu di dalam bermimpi. Khawatir takwil pada mimpi itu sendiri akan berlaku kepada dia bila dia menipu. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua orang bermimpi di penjara bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang satu bermimpi menuangkan minuman kepada raja, yang satu bermimpi ada burung yang makan roti di atas kepalanya. Maka kata Nabi Yusuf mengatakan kepada yang bermimpi menuang minuman, katanya kamu tak lama lagi akan dibebaskan dan akan diberi tugas sebagai pelayan kepada raja. Yang satu lagi karena tipu dalam bermimpi, maka kata takwilnya, kamu nanti akan kalau sudah bebas, kamu akan ditangkap dan akan dibunuh dan akan dipancung. Lebih kurang macam itu. Karena menipu di dalam mimpi. Walihada dikatakan mimpi ini umpama sesuatu yang dipegang oleh kaki burung sebelum ditakwilkan. Kalau sudah ditakwilkan dia akan terlepas macam itu. Oleh sebab itu berhati-hati ketika menceritakan mimpi. Kadang-kadang orang bermimpi melihat sesuatu dalam mimpinya, melihat orang pakai jubah putih, mungkin orang itu begini dan begitu. Kemudian dia bangun daripada tidurnya, aku melihat Rasulullah dalam mimpi. Kalimat Rasulullah itu bukan dia lihat dalam mimpi, tapi dia takwil sendiri. Masa dia bangun, masa dia bangkit daripada tidur, jangan-jangan itu Rasulullah. Maka diceritakan kepada orang lain, saya melihat Rasulullah. Padahal dalam mimpi dia tak melihat Rasulullah. Ini menipu juga di dalam mimpi. Persepsi yang dia lihat di luar mimpi tidak boleh menjadi satu hukum kepenilaian kepada apa yang dilihat dalam mimpi. Kecuali kalau dia melihat dalam mimpinya dikatakan memang itu Rasulullah dalam mimpinya, barulah itu adalah Rasulullah. Tetapi kalau tidak, reka-reka saja, masa bangun daripada tidur baru dia takwilkan. Ini adalah hal yang perlu untuk berhati-hati.
Perkara yang berikutnya adalah mengenai menceritakan mimpi. Adakah orang itu perlu cerita mimpi atau tidak? Oleh kerana mimpi itu sesuatu yang baik, maka tidak ada salahnya untuk diceritakan. Bahkan dianjurkan untuk cerita mimpi tersebut. Tetapi menceritakan mimpi itu ada adabnya. Menceritakan mimpi ada syarat-syaratnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa di antara kamu yang bermimpi, maka hendaklah bermimpi yang baik, maksudnya, maka hendaklah dia memuji kepada Allah. Maksudnya bersyukur karena bermimpi yang baik. Yang kedua, hendaklah dia menceritakan kepada orang lain yang dipercaya. Maksudnya adalah menceritakan mimpi kepada orang yang kalau dia dengar mimpi daripada kita yang bermimpi, dia tidak akan timbul fitnah, atau dia akan gembira, atau dia akan mendoakan. Dengan demikian, tidaklah elok bila seseorang itu bermimpi dan menceritakan mimpi melalui Facebook. Karena yang mendengar tidak semua orang akan punya persepsi yang positif dengan mimpi yang dilihatnya. Dan tidak semua orang mungkin akan percaya dengan mimpi tersebut. Jadi bila menceritakan tentang mimpi, maka hendaklah diceritakan kepada orang yang mu'taman, orang yang boleh menerima, orang yang boleh mengambil manfaat. Dengan syarat yang ketiga adalah orang yang bermimpi tadi ketika menceritakannya adalah tidak dalam keadaan riya atau ujub atau sombong. Bila menceritakan mimpi tadi akan riya, akan bangga karena dia bermimpi ini dan itu, maka dielakkan daripada melakukan dosa riya disebabkan menceritakan mimpi yang hukumnya adalah sunnah. Ini sekilas mengenai mimpi, bahagian mimpi dan juga takwil mimpi serta menceritakan mimpi kepada orang lain. Timbul soalan, adakah orang kalau bermimpi dan menceritakan mimpi itu kepada kita, adakah wajib kita percaya? Jawabannya tidak wajib kita percaya. Tetapi kita tak punya hak untuk mendustakan juga. Dengan demikian, bila seseorang itu bercerita tentang mimpi, kalau kita ragu-ragu, maka hak dia untuk tidak percaya, tapi dia tak punya hak untuk mengatakan dia yang bermimpi itu penipu. Sebab yang bermimpi orang lain, yang bercerita orang lain, untuk mendustakan orang yang melihat dalam mimpinya, kita tak ada bukti untuk mengatakan dia berdusta dalam mimpinya. Kalau orang itu dikenali sebagai penipu, ya mungkin kita boleh memberitahukan kalau dia ini pernah menipu dalam beberapa hal, tapi spesifik untuk mengatakan apa yang dilihat itu adalah tipu, kita tak ada bukti untuk melakukan demikian, melainkan hanya mengingatkan kepada orang lain untuk berhati-hati daripada mempercayai apa yang dilihat oleh orang lain mengenai mimpi. Jadi dengan demikian tak ada kewajiban untuk mempercayai mimpi orang, pada masa yang sama tidak ada hak untuk mendustakan mimpi orang lain. Melainkan bila orang yang bermimpi itu orangnya wara', soleh, rajin, ibadah, istiqamah, dan dia orangnya lurus, barulah hal-hal yang baik boleh diambil daripada mimpi orang-orang yang sifatnya adalah sifat yang baik, punya akhlak yang baik, istiqamah dalam agama. Walihada di dalam pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika beliau menjadi khalifah, berlaku musim kemarau panjang, namanya kemarau musim Amwas. Amwas ini musim kemarau panjang yang ramai kebuluran, dan sampai waktu itu binatang-binatang pun jadi kurus kering, sehingga satu hari seorang Al-Hilali namanya bermimpi Rasulullah SAW. Dia ziarah kepada Rasulullah waktu itu.
di zaman Sayyidina Umar dan mengatakan, wa Muhammadah, katanya, wahai Muhammad Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk menolong umatmu yang sedang kebuluran ini, katanya. Maka dia balik ke rumahnya, ketika dia tidur dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepadanya, sampaikan salam aku kepada Umar dan bagi tahu Allah akan memberikan pertolongan dan jadilah Umar itu seorang yang cerdik, katanya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dalam mimpi. Maka seorang lelaki tadi yang bermimpi datang kepada Sayyidina Umar dan memberitahukan mimpinya. Maka terkejut Sayyidina Umar ketika mendengar mimpi yang dilihat oleh orang itu dan diambil serius oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Dan Sayyidina Umar panggil beberapa orang di dalam kementeriannya dan bertanya kepada mereka, bagaimana pandangan kamu tentang aku, kata Sayyidina Umar. Maka mereka mengatakan, kamu adalah orang yang lurus, katanya. Ini orang ini maka orang yang hadir ketika itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, itu adalah pertanda Rasulullah untuk nak menyelesaikan masalah kebuluran yang kita hadapi ini adalah berada di tangan kamu, yakni tangan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan, barulah turun hujan untuk memberi apa untuk yang diperlukan oleh kaum muslimin pada ketika itu, hasil daripada mimpi yang dilihat oleh seseorang di zaman Sayyidina Umar. Di antara mimpi yang memiliki perhatian dalam syariat adalah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi Rasulullah digalakkan oleh Nabi agar supaya kita sebagai umatnya berusaha untuk bermimpi melihat beliau. Demi untuk mendekatkan lebih dekat dengan beliau dan lebih untuk menunjukkan rasa iman dan juga cinta kepada beliau dengan berhubung dengan beliau,
walaupun di dalam mimpinya, walaupun dalam mimpi. Oleh sebab itu Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa orang bermimpi aku, maka dia betul-betul bermimpi melihat aku. Karena syaitan tidak dapat menyerupai aku, kata Nabi. Dengan demikian, ada kalanya manusia itu bermimpi melihat seseorang, tetapi yang dilihat itu adalah syaitan. Seperti orang melihat seseorang, mungkin pakai serban, mungkin baju pakaian-pakaian ulama, tetapi dia menyuruh orang bermimpi minum arak contohnya. Maka dalam hal ini, yang dilihat di dalam mimpi tadi, walaupun pakaian-pakaian ulama, kalau menyuruhnya melakukan perbuatan maksiat atau mungkar, maka dia adalah syaitan. Hatta berpakaian apapun juga. Oleh sebab itu, dilindungi bagi orang yang bermimpi Rasulullah, tidak dibenarkan syaitan menyerupai Rasulullah. Karena apa yang dilihat olehnya dalam mimpi ketika melihat Rasulullah adalah perkara yang benar. Dan apa yang dikata oleh Nabi dalam mimpinya pun juga perkara yang benar. Walaupun sebagaimana saya katakan di awal, bukan menjadi hukum kepada sesiapapun juga. Tidak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah dalam mimpi saya contohnya, nak jadi hukum, tidak demikian. Nak cerita, itu adalah perkara yang diperbolehkan sebagaimana saya katakan tadi. Bolehkah mengambil apa yang dikatakan oleh Nabi dalam mimpinya? Silakan saja, macam Sayyidina Umar tadi mengambil kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi salah seorang tadi, tetapi tidak menjadi sumber hukum. Disebabkan oleh kerana hukum itu hanya di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang berhak menentukan hukum adalah Rasulullah di masa hidupnya sahaja. Jadi dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka dia melihat aku dengan benar. "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka dia pasti akan melihat aku dalam keadaan jaga, kata Nabi SAW. Yakni banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang keperluan bermimpi melihat Rasulullah SAW dan bermimpi kepada mereka yang berada di alam barzakh, adalah perkara yang benar. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang para syuhada Uhud, katanya, barang siapa orang yang mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud, maka akan dijawab salamnya sampai hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani menggambarkan bagaimana keadaan mereka yang berada di alam barzakh, ada keadaan-keadaan yang berbeza mengikut kedudukan keimanan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti berlaku kepada baginda Rasulullah pada peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhimpun dengan semua para anbiya walaupun mereka semua berada di alam barzakh. Maka dihimpunkan semua berada di Baitul Maqdis, berada di langit yang dilalui oleh Nabi, dan ada dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, ada pembicaraan dan diceritakan sendiri oleh baginda Rasulullah ketika kembali ke alam dunia ini. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah untuk dapat bertemu kepada mereka yang berada di alam barzakh. Dalam hadis yang kita baca sebentar tadi, anjuran untuk bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada tuan guru, katanya, "Ya tuan guru, aku teringin nak bermimpi Rasulullah." Katanya diberi amalan lah, diberi amalan. Lepas tu dia pun balik, dia amalkan tapi tak mimpi juga. Maka dia balik lagi kepada gurunya, katanya, "Aku dah amalkan tapi tak mimpi juga." Kata tuan gurunya, "Okeylah, kalau begitu malam ini engkau tidur di rumah aku."
kalau nak mimpi Rasulullah, katanya, maka tidur di rumahnya, dihidangkan makanan, makanannya makanan yang masin. Selesai makan, katanya syaratnya, kalau kamu nak mimpi Rasulullah, jangan minum setelah makan. Maka seorang itu kalau habis makan yang rasanya masin, tentunya semakin haus. Maka dia tidur malam itu, tidur malam dia bukan mimpi Rasulullah, mimpi minum air sejuk. Sampai esok hari dia beritahu kepada gurunya, aku bermimpi semalam bukan mimpi Rasulullah, mimpi minum air sejuk. Katanya, keadaanmu saat ingin tidur itu yang kamu pikirkan adalah minum, ya kamu mimpi minum. Kalau kamu ingin mimpi Rasulullah, seperti mana keadaan kamu ketika ingin tidur, ingin minum, maka kamu akan jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi kamu. Artinya tidak sekedar dengan hanya amalan kalau tidak diiringi dengan kerinduan. Dan juga bukan dengan kerinduan, dengan istiqamahnya dengan sunnah Nabi SAW. Itu sebagai wasilah untuk mendapatkan anugerah bermimpi Rasulullah SAW. Istiqamah pada perintahnya, melazimkan diri pada sunnahnya, membaca salawat kepadanya, membaca, mengkaji sirahnya, menghayati setiap amalan yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh beliau, dirasa di dalam hati kerinduan kepada beliau saat hendak tidur, insyaallah akan dianugerahkan untuk bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, hadza berkenaan dengan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakhiri oleh penulis. Nah, dalam hadis ini dikatakan seorang bercerita kepada Ibnu Abbas bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bentuk tubuh badannya macam mana. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalau kamu melihat Nabi dalam keadaan yaqadhah, maka kamu tidak mampu untuk mensifatkan Nabi lebih daripada itu. Maksudnya adalah kalau seseorang itu melihat Nabi dalam keadaan Nabi itu masih hidup, tak ada sesiapa yang mampu menatap wajahnya karena karisma, haibah Nabi SAW. Sahabat itu kalau berbicara dengan Nabi, tak ada yang bertatap mata dengan mata macam ini. Tapi dia tundukkan kepala. Ya. Tak mampu bertatap mata dengan baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dalam kajian-kajian hadis yang menceritakan tentang Rasulullah pada wajahnya, itu kebanyakan sahabat-sahabat yang kecil, yang masih muda, sebab hati mereka bersih, hati mereka masih murni, mudah untuk melihat karena hatinya bersih. Tapi yang sudah dewasa ini, dengan karisma Nabi, haibah Nabi, dan penghormatan mereka kepada Nabi ini, menyebabkan mereka tidak mampu melihat wajah Nabi secara langsung. Melainkan kalau Nabi sedang mengalihkan wajahnya ke sebelah, matanya ke sebelah sana, mereka akan pandang Nabi SAW. Kalau Nabi alihkan matanya berhadapan, mereka akan tunduk kepala dan tak akan mengangkat wajahnya untuk menatap mata Nabi SAW karena karisma. Kalau satu hari berjumpa dengan seorang perempuan berjalan, Nabi pun berjalan dengan arah yang berselisih. Orang perempuan itu terserempak dan terkejut serta gemetar melihat Nabi menggigil macam itu, melihat karisma Nabi SAW. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada perempuan itu, wahai hamba Allah, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku adalah seorang lelaki, anak kepada perempuan yang makan qadid. Qadid ini makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang miskin. Maknanya aku ini orang biasa, kata Nabi SAW, untuk menenangkan wanita tadi yang sedang gemetar karena melihat kepada wajah Rasulullah SAW. Kata Imam Abdurrahman Al-Daibai mengatakan, "Mera'ahu badihatan habah." Kalau orang tengok Nabi jelas, dia akan haibah. Yani tak mudah orang itu nak menatap kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi melihatnya dalam keadaan Nabi itu tersenyum. Jangan kita mimpi Nabi nanti apa yang kita buat ni macam-macam hal pula kan. Mimpi Nabi kena tegur wala kena marah. Oh, siapa nak tanggung kena marah, dimarah orang lain silakan, satu dunia marah kepada kita tak apa, jangan Rasulullah marah kepada kita. Tak tertahankan nak tanggung marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan salah aib yang kita lakukan ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tak menjadi sebab dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat melihat Rasulullah dalam keadaan beliau tersenyum dan ridha kepada kita insyaallah. Dan mudah-mudahan dalam hidup ini walaupun sekali saja dapat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah menjadi. Apatah lagi kalau boleh lihat lebih daripada sekali insyaallah. Amin Allah amin. Dan ada seorang orang awam, dia orang awam, orang biasa. Dia dengar majlis ta'lim seperti ini. Tunggu sekejap. Dalam majlis ta'lim seperti ini ada apa namanya? Dia mendengarkan satu hadis mengenai orang yang berada di alam barzakh. Orang berada di alam barzakh. Di antara soalan yang akan ditanya kepada seseorang di alam barzakh itu selain merabbuka man nabiyuka itu semua, katanya ma taqulu fi hadzal rajul, katanya apa yang kamu tahu tentang orang ini? Orang ini maksudnya akan ditunjukkan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang beriman, dia akan mengatakan ini adalah Rasulullah. Kalau tidak, maka dia tak akan menjawab dengan benar. Kata orang awam itu mengatakan, "Ustaz," yakni kita kalau masuk kubur itu akan ditanya juga, akan nampaklah wajahnya Rasulullah, katanya. Kata ustaz mengatakan, "Ya, kamu akan ditanya dengan soalan itu." Katanya, "Alhamdulillah. At least paling tidak kalau tak nampak Nabi di dunia, nampak di alam barzakh." Katanya boleh nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa orang itu teringin untuk berlihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Razaqanallahu wa iyyakum kamal ru'yatihi fi ahsani hal. Amin Allahumma. Ya silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena bertanya. Ruh seseorang tidak akan keluar kemana ketika seseorang itu tidur. Tetapi ruh tidak terikat pada seseorang ketika ia berada dalam keadaan tidur. Kalau ruh itu keluar, maka dia akan mati. Karena arti kematian, khurujur ruh minal jasad. Keluarnya ruh daripada jasad itu namanya mati. Dengan demikian, keadaan ruh di dalam jasad seseorang dalam keadaan tidur lebih luas atau lebih terlepas berbandingkan ketika dalam keadaan jaga. Karena dalam keadaan jaga dikontrol oleh semua tubuh badannya. Tapi kalau dalam keadaan tidur, tubuh badan tak berfungsi. Yang berfungsi hanya hati atau ruhnya sahaja. Kalau akan dikatakan ruh itu keluar, tidak. Tapi ruh tetap berada dalam tubuh badannya, hanya keadaannya tidak sama ketika berada dalam keadaan jaga. Oleh sebab itu, ketika orang tidur, dia kadang-kadang boleh berkomunikasi dengan orang yang sudah mati dalam mimpinya. Dan itu di luar kesadaran akal. Tapi ruh yang ada hubungan dengan apa yang dilihat di dalam mimpi. Adapun soalan yang kedua mengenai salat istikharah. Ya, ada kalanya salat istikharah itu isyaratnya melalui mimpi, tapi tidak selalunya melalui mimpi. Istikharah memohon petunjuk daripada Allah atas dua pilihan yang kita ingin pilih. Ada kalanya kita dapat pencerahan di dalam hati walaupun tidak bermimpi. Hati cenderung kepada salah satu daripada dua yang kita ingin pilih. Maka kecenderungan hati dengan sebab-sebab yang positif, maka ia boleh menjadi satu ilham atau isyarat atau pilihan dari Allah kepada orang tersebut. Ada kalanya melalui mimpi. Ada kalanya melalui mimpi untuk memilih salah satu daripada apa yang kita ingin pilih. Maka dengan demikian, isyarat istikharah ada kalanya melalui mimpi, ada kalanya melalui kemantapan hati untuk memilih. Allahu a'lam. Ada lagi yang mau tanya?
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم